Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Jadi akhirnya saya akan mempunyai atau memiliki kursi gaming ya kan. Udah lama banget ngidam-ngidamin kursi gaming. Akhirnya saya akan memilikinya. Asik. Saya itu sebenarnya nunggu gitu kan. Tolonglah brand-brand kursi gaming gitu. Ngelirik channel Kudet Tech, ternyata nggak ada yang lirik gitu. Kayaknya nggak ada peminatnya nih channel ya. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya yaudahlah saya beli sendiri kursi gaming yang akan menggantikan kursi yang biasa saya pakai sehari-hari gitu loh. Karena kalian tahu sendiri kursi gaming itu menambah kenyamanan pada saat kita sedang bermain komputer atau lagi ngedit, main game, segala macam lah gitu. Karena kan kursi gaming dibikin agar nyaman untuk penggunanya gitu loh coy. Jadi ceritanya tuh tadi saya lihat Facebook gitu kan, postingan ada yang jual kursi gaming harganya murah. Ya termasuknya murah sih, karena kursi gaming sendiri tuh harganya 2 jutaan bisa sampai 3 jutaan gitu cuy. Jadi harga kursi gamingnya tadi saya lihat di marketplace Facebook tuh harganya sekitar 1 jutaan lebih dikit. Ya udah, karena aku ada duitnya gitu kan, terus aku juga udah ngidam-ngidamin kursi gaming gitu kan, ganti ini kursi. Udahlah, hari ini akan saya datengin nih ya kan yang jual kursi gamingnya. Sebenarnya yang punya kursi gaming tuh bilang kalau nih kursi nggak pernah dipakai karena kerjanya tuh di luar, kuliah kerja jadi jarang di rumah katanya. Jadi ya udahlah dijual aja tuh kursi gaming katanya. Ya dia sih bilangnya gitu. Dan mungkin video ini tuh masuknya tuh video vlog ya, tapi nggak saya pegang kameranya gitu coy karena pegel gitu kan. Jadi konsep videonya kayak gini aja gitu coy. Sebenarnya ini udah malam sih, udah jam 9 malam, jadi bakalan buru-buru gitu cuy ya kan. Hari ini sebenarnya saya mau kirim barang karena saya kan jualan di Tokopedia di Bukalapak. Terus saya mau ke tempat seller saya yang jual spare part komputer. Dan habis itu saya pergi ke tempat yang jual kursi gamingnya. Oke, langsung aja kalian ikutin video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi ini lagi di jalan mau ke rumahnya si penjual kursi gamingnya. Jadi tadi tuh mampir dulu ke seller saya, beli motherboard, beli RAM, beli hard disk. Lalu tadi dapat gratis monitor juga. Tapi monitor yang dikasih gratis itu dia agak sedikit rusak sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan gratis masih bisa dipakai gitu loh. Dan jarak dari toko komputer seller saya ke yang ngejual kursi gamingnya tuh lumayan jauh ya, sekitar 30 menitan lah gitu. Ya kalau 30 menitan di Batam tuh udah jauh termasuknya cuy, karena kalian tahu sendiri Batam tuh pulau kecil gitu ya, jadi 30 menit menurut saya itu agak jauh ya. Oke, ya di skip sampai ke rumah si penjual kursi gamingnya. Zuk-zuk. Oke teman-teman, jadi gelap banget, gila. Ini udah jam 23:30 malam ya, jadi saya udah mendapatkan kursi gamingnya. Tadi nggak bisa ngecek di rumah dia, soalnya kursinya itu udah dalam keadaan di luar rumah gitu coy. Jadi emang udah bener-bener siap diangkut gitu loh. Kan mau ngecek dulu gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Lagian juga dia baru pakai 3 bulan gitu coy. Dan itu kursinya di belakang warna hitam, jadi nggak terlalu kelihatan ya, makan tempat mobil banget. Sampai aku duduk juga harus kedepanan. Mohon maaf nih agak gelap, abis baterai anjay, jadi nggak bisa pakai flashlight. Aduh, udahlah, kamera ininya busuk, jadi ya udahlah gelap. Jadi ya udahlah, kita OTW pulang rumah, baru nanti saya angkat dulu nih kursi ya kan. Oke, skip sampai ke rumah. Zlizlup. Oke teman-teman, jadi sekarang tuh pukul
5 subuh atau 5 pagi. Jadi ceritanya tuh sebenarnya saya pengen nyelesain video ini langsung gitu loh. Pulang beli kursi ini langsung kelarin nih video. Tapi abis ngangkat nih kursi ke atas gitu kan ke kamar saya, langsung lemes coy. Gelap banget soalnya, gila. Jadi udah langsung ketiduran gitu. Terus kebangun tadi jam 4 subuh. Mau nge-record jam 4 subuh, mata masih bengkak nih aja, masih bengkak nih. Jadi ceritanya tuh saya sampai rumah jam 12 malam kurang, jam 12 kurang baru ngangkat sendiri nih kursi ke atas. Sebenarnya sih ini kan beli second gitu, beli bekas, jadi kan nggak ada kardusnya gitu coy. Jadi ya udah dari rumah si penjual langsung kayak gini nih kursinya gitu, ya langsung masukin mobil, langsung pergi, langsung pulang ke rumah. Dan karena ini tuh Vortex series yang seri S ya, karena Vortex series kursi gamingnya tuh ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama itu seri V ya, itu harganya 2,1 juta. Yang kedua seri W harganya 2,1 juga. Yang ketiga seri Y harganya 2,1, sama yang keempat seri Z harganya 2,2 juta. Dan yang kelima seri S ini yang saya beli harganya 2,5. Oh ternyata ada 6, ada 6 seri. Yang keenam itu Boom ID, itu harganya 2,2 juta. Nah yang seri S ini dari Vortex series itu harganya paling mahal, yaitu 2,5 juta. Kenapa saya nggak pengen beli baru? Saya tuh kurang suka sama barang baru, karena kalau udah dipakai pun jadi bekas juga gitu loh. Terus kalau kita jual lagi pun harganya pasti turun dong gitu ya, walaupun turunnya sedikit. Dan saya tidak ingin membeli baru karena harga barunya 2,5 juta ya seri S nya dan saya cuma dapet ini harga 1,3. Yang punya ini dia posting 1,8. Saya iseng-iseng nego 1,3, siapa tahu dapet. Eh ternyata dapet. Jadi alasan kenapa ini kursi dijual karena si pemiliknya itu sibuk kerja dan sibuk kuliah. Jadi paginya dia itu kerja, pulang kerja langsung kuliah di Politeknik Batam. Jadi Politeknik Batam kalau nggak salah pulang jam 10 malam ya, kalau misalkan kalian ambil kuliah malam gitu. Dan itu pasti capek banget kan, dan nggak sempet buat main game atau nge-game gitu di PC. Jadi ini kursi jarang dipakai. Dan kalau kalian lihat ini masih mulus banget beneran. Saya tanya sama dia juga, ini beli 3 bulan yang lalu dan jarang dipakai karena jarang di rumah juga. Berarti saya beruntung banget gitu, 1,3 saya dapat kursi gaming yang masih kelihatan baru banget gitu loh. Setelah penantian lama gitu kan, saya menggunakan kursi yang biasa saya pakai itu, saya beli 150.000 ditemenin sama Julius. Julius itu yang kemarin jadi host magang gitu loh. Udah 2 tahunan lebih kalau nggak salah kursi itu ya, 150.000. Itu aja video dari saya, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap nih kursi. Aduh. Dadah.